Entah kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Makin hari dampak dari pandemi ini semakin dirasakan, tak terkecuali bagi para musisi dan penyanyi di tanah air ini. Jika biasanya mereka sibuk manggung di acara off air maupun on air, kini mereka hanya bisa berkarya dari rumah saja secara virtual. Hal inilah yang sering dilakukan oleh penyanyi muda Ghea dari sejak awal pandemi ini ada. Selain bernyanyi secara virtual, pemilik suara khas ini juga baru saja menelurkan single terbarunya, di mana ia berduet dengan Boy William. Kebetulan aku emang dari awal pandemi nggak pernah ngurangin kegiatan, cuman kan kayak off air manggung-manggung gitu kan nggak bisa ya. Jadi paling kerjanya ya dari rumah virtual gitu-gitu, tapi alhamdulillah ada aja sih. Kalau aku yang parah paling cuman off air yang gitu-gitu sih, tapi alhamdulillah kayak endorsement dan lain-lain tuh justru lancar di pandemi ini. Aku kan kebetulan baru rilis single juga kemarin tanggal 19 featuring Kak Boy William, itu Bucket List. Jadi sekarang lagi sibuk promo nih justru. Dan tahun ini aku alhamdulillah dapat kesempatan buat acting, ada satu web series gitu. Di Vision Plus, Sumber Rezeki judulnya, tapi belum tahu tanggal rilisnya, ntar aku kabarin sih. Di tengah kesibukannya untuk tetap berkarya dan mengurus semua endorsement, Ghea rupanya juga sempat terpapar virus corona. Selama satu bulan ia merasakan salah satu gejala COVID, yaitu tak bisa mencium dan mengecap rasa. Beruntung setelah melakukan karantina mandiri, kondisinya berangsur membaik. Saat melakukan swab test pun, Ghea sudah dinyatakan negatif dari virus corona. Tapi kira-kira adakah tips yang mau dibagikan Ghea untuk mereka-mereka yang terpapar corona agar bisa lekas sembuh? Jadi iya, aku kebetulan tanggal 23 Januari kemarin positif COVID. Kalau ditarik lagi dari timeline-nya, aku ada kontak erat sih sama orang yang positif. Tapi seminggu doang, alhamdulillah aku udah negatif. Aku sih kalau misalnya dilihat dari tanggal swab aku, which is antigen itu kan baru bisa ngedeteksi 4-5 hari ya. Itu aku kenanya di lokasi syuting web series aku. Kebetulan di lokasi ada 2 orang yang positif dan aku juga lagi imunnya waktu itu nggak kuat. Jadi kemungkinan besar kena di situ. Hampir sebulan lebih nggak bisa nyium sama ngerasain makanan. Terus waktu itu aku sempet badanku kayak sakit-sakit aja, cuman aku pikir tuh kecapean, ternyata itu salah satu gejala COVID aku. Aku isolasi mandiri dulu, aku lihat perkembangannya kayak gimana dan alhamdulillah gak ada sesek, gak ada batuk. Jadi udah isolasi mandiri sampai 10 hari di rumah sendiri. Seminggu sih, seminggu aku swab udah negatif. Pokoknya tipsnya yang pasti pertama kalau misalnya kena positif itu jangan panik sih, harus tetap positive thinking. Terus juga kita kan tahu ya kondisi badan kita kayak gimana. Kalau misalnya ada yang berat atau apa, bisa langsung ke rumah sakit. Tapi kalau enggak, isolasi mandiri udah cukup sih. Makan yang sehat, vitamin yang banyak. Itu sih paling.